Buku Blue Shelter. Oke. Okay. Ini adalah album perdana mereka berkolaborasi, benar ya? Dengan judul Let There Be Light. Nah, sebenarnya agak bingung ya Mas, ini mini album atau album reguler? Karena kalau mini album biasanya 3-4 lagu, kalau reguler album 10 lagu. Benar Mas Bro? Ya. Tapi ini in between ya? Nyaris satu album. Oh, Economy Pack katanya Bang Jono. Oke, okay. Album kolaborasi pertama antara Baim dan Gugun Blue Shelter. Mengapa diambil judul The Jet Blue Shelter? Siapa punya ide? Nah, siapa tuh judul albumnya? Ya jadi kan keadaan yang terjadi di industri musik itu kan yang indie selalu menjelekkan yang major selalu bilang yang indie pasukan berani mati. Ya terus kita pengen jadi cahaya di tengah-tengah industri musik Indonesia yang akan menghilangkan batasan-batasan itu. Tanpa memihak berarti? Light itu kan cahaya itu kan seperti kehidupan di kegelapan gitu. Jadi kita ingin bermanfaat bagi orang lain dengan adanya album ini. Mungkin orang-orang jadi kayak, oh ya ternyata gak apa-apa ya bikin album kayak gini, laku-laku juga. Ntar yang di daerah juga, ya udah deh, ayo deh kita gak main musik yang gini-gini lagi. Kita main yang menurut kita suka, sekali-kali aja, ya gak? Betul, dan cepat-cepat menjadi inspiratif ya, inspirasi bagi kaum muda. Oke, terima kasih Mas Bowie, jawabannya cukup lugas dan gampang dicerna. Ya, proses rekamannya sih cepat. Paling lama sebulan dua bulan kita rekaman beneran ya, cuman ngumpulnya bisa sampai 1,5 tahun baru kumpul menemui lagu. Oke, jadi ngumpulin lagunya malah yang lama, proses rekamannya. Oke, Bapak Rahayu sudah hadir. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Rahayu Rtawiguna dari Naga Suara, sudah menyempatkan hadir, Pak, terima kasih. Dan langsung saja, sebenarnya tadi mau todong ke Bapak Rahayu pertanyaannya. Kenapa tiba-tiba Naga Suara bisa mengontrak Baim dan Gugun Shelter nih Pak ya? Ini benar-benar di luar mainstreamnya Naga Suara yang terkenal dengan peternak band yang mayoritas Melayu atau sekarang artis dangdut malahan ya kan? Nah ini mungkin satu hal yang menarik yang bisa ditulis teman-teman media. Sekarang Naga Suara membuka 2015 dengan mengeluarkan langsung band yang di mata internasional punya nilai lebih. Oke, terima kasih Pak Rahayu, silahkan dijawab. Iya, jawabnya saya juga bingung. Ya justru saya sebenarnya sudah mengamati Gugun Shelter sejak lama dan beberapa kali ketemu dengan Pak Indri, mana Pak Indri? Lihat kita pernah ketemu di Paragraf membahas masalah musik ya, dan tiba-tiba dapat berita dari Mas Baim ada kolaborasi dengan GPS dan saya tidak menolak karena kualitasnya baru baik. Di 6 lagu ini memang idea awal banyak riff gitar dan semua ide-ide itu dari Gugun. Yang pure dari saya sendiri banget satu lagu. Dan memang akhirnya semua itu yang serunya di album ini adalah memang kita kolaborasi. Okay. Yang bahannya udah ada, gimana cara kita masaknya itu. Jadi memang di album Baim GPS ini sebenarnya adalah lagu-lagu ya kalau didengar di album GPS atau di album Baim nggak kedengeran di sini. Nggak ada. Jadi beda mungkin.